Pemirsa, usai Kaesang viral blusukan menggunakan jaket Putra Mulyono, kali ini giliran menantu Presiden Joko Widodo yaitu Bobi Nasution yang berulang-ulang kali menyebut nama Mulyono. Ya pemirsa, di hadapan para relawan saat kampanye di hari pertama ini, Bobi menyebut dirinya dan tim kampanye pasti Bobi merupakan bagian dari Mulyono. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, dalam kampanye perdananya selain menyampaikan visi misi, dirinya juga berulang kali menyebutkan nama Mulyono di hadapan para pendukungnya. Bobi menyebut jika relawan pasti Bobi masih merupakan keluarga Mulyono termasuk dirinya. Hal ini dikarenakan sejumlah kerabat Bobi ikut menjadi tim ses dalam tim pemenangan pasti Bobi. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Maruf Amin. Sekarang namanya ganti udah. Bukan Jokowi Maruf Amin lagi, Mulyono namanya. Jadi kami di sini pasti Bobi yang lebih. Semuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Nama Mulyono kembali diperbincangkan usai Kaesang Pangarep melakukan blusukan di Tangerang dan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono yang kemudian viral. Diketahui, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi yang diberikan oleh orang tuanya. Nama ini kemudian diganti dengan nama Jokowi dikarenakan Jokowi saat kecil kerap mengalami sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.